Tertutupnya dari dunia luar membuat narapidana di rutan kelas 2 Grobogan minim menerima informasi. Sosialisasi pengenalan tata cara gunakan hak pilih menjadi informasi yang menarik dan membuat narapidana antusias menanti waktu pemilihan umum tiba. 180 narapidana yang menghuni rutan kelas 2B Grobogan mengikuti sosialisasi pemilu 2019 Senin siang. Acara yang digelar oleh relawan demokrasi berbasis kebutuhan khusus ini pun mendapatkan sambutan positif dari warga binaan. Dari pemberian paparan yang singkat, para warga binaan telah memahami tata cara pemilihan umum dengan benar. Bahkan, tiap-tiap tahapan pun dapat dilaluinya dengan baik. Warga binaan, alhamdulillah mereka nggak perlu susah-susah ya, ternyata sudah pada ngerti dan fokus, juga tidak sibuk dengan dirinya masing-masing, jadi fokus dan alhamdulillah sukses. Lancar, sudah tahu semuanya, insya Allah lancar. Dengan bekal simulasi pemilu tersebut, diharapkan pada 17 April mendatang, warga binaan dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik. Dalam pemilihan umum serentak nanti, rutan kelas 2B Grobogan akan didirikan TPS khusus di dalam rutan. Suswanto Saputro melaporkan untuk NET.